Dek TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sekali lagi dalam slot pagi, slot motivasi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini kita akan berkongsi tentang kepentingan kasih sayang sesama adik-beradik. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah semua, penting untuk nak kita jaga hubungan kita dengan adik-beradik kita. Sebab adik-beradik kita inilah insan yang berkongsi darah dengan kita. Mereka inilah yang dibesarkan bersama dengan kita. Kita ni semua daripada acuan yang sama, daripada kilang yang sama, daripada mak ayah yang sama. Kita berkongsi genetik yang sama. Kita berkongsi rumah yang sama. Jadi sepatutnya hubungan kita dengan adik-beradik ni mesti kena kuat. Bukannya renggang. Tapi kalau kita tengok kebanyakan adik-beradik ni, insya-Allah lah masa dia kecil, masih lagi hidup dalam rumah yang sama, alhamdulillah hubungan tu masih lagi baik. Sebab masa kecil ni kan kita ni kuranglah penyakit-penyakit hati. Kita tak adalah kalau nak merajuk tu kita merajuk panjang-panjang. Kita insya-Allah gaduh hari ni esok baik balik. Tapi yang kita khuatir nanti bila kita dah dewasa, bila kita dah besar, bila kita dah berdikari, kita dah ada duit sendiri, kita dah ada kerja sendiri, kita dah ada rumah tangga sendiri. Masa itulah saat yang paling menguji kita sama ada kita masih dapat jaga lagi keutuhan hubungan adik-beradik kita ataupun renggang. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Allah bagi peluang kepada saya untuk memiliki adik-beradik yang hebat, adik-beradik yang baik. Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya yang kedua lah. Saya ada abang yang pertama, Alfi Syahrin, adik perempuan seorang, Atikah, dan adik bungsu saya, Mujahid. Alhamdulillah hubungan kami baik sampai sekarang. Yang mana abang sulung saya ni, daripada kecil lah kami sebenarnya agak rapat. Rapat-rapat gaduh. Rapat-rapat gaduh tu biasalah kan, budak-budak kecil. Daripada kami, apa nama, darjah 3. Daripada darjah saya lah, daripada darjah 3. Abang pun masa di darjah 3, dia dah pergi ke Kelantan untuk belajar Quran, tahfiz dan sebagainya. Saya masa tu pergi lewat setahun. Dan masa tu saya menangis, rindukan abang saya, mimpi. Memang nak ikut sangat dia kalau boleh, nak sekali sama-sama dengan abang saya. Dan alhamdulillah setahun selepas itu saya pula pergi bersama-sama dengan abang belajar di Kelantan. Oh, tapi masa belajar di Kelantan tu ialah masya-Allah, abang saya ni seorang yang sangat protektif. Dia akan jaga adik-adik dia. Tapi budak-budak kan, biasalah kadang-kadang kita gaduh-gaduh juga dengan abang kita. Kadang kita main game pun kita boleh gaduh-gaduh. Tapi gaduh-gaduh masa budak-budak ni insyaAllah tak ada isu sangat. Dan kita akan baik cepat. Kita tak ada nak berdendam. Alhamdulillah hubungan tu masih lagi berterusan. Dan bila berjauhan tu saya akan sangat-sangat sedih. Dan bila saya balik selepas SPM, selepas saya masuk ke UIA Darul Quran, abang saya dah pergi ke Universiti Islam Madinah lah di Timur Tengah masa tu. Dan saya masa tu sedih lah lagi sekali kena berpisah dengan abang jauh. Masa tu zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada email ada, tapi not so apa, sebab kat sana internet susah nak dapat masa tu. Jadi kami ni biasanya hantar surat. Hantar surat, kadang-kadang abang hantar surat, kirimkan barang. Macam tu, saatnya kami rindu. Dan sejujurnya, masa asbab dululah saya pergi belajar di Universiti Islam Madinah dulu, masa peringkat awal dulu, saya pergi sana masa tu belum lagi ada keikhlasan sebenarnya untuk nak belajar ilmu agama, untuk nak kenapa saya nak pergi ke sana untuk nak belajar ke, masa tu masih tak ada. Tapi sebab ataupun sebab nombor satu, saya belajar sana dulu sebenarnya saya nak dekat dengan abang. Itu niat utama saya. Sebab abanglah yang ajak. Abang bawa saya pergi interview. Dia memang seronok kan kalau kata ada family dia, ada adik dia boleh belajar sama-sama dekat perantauan, tempat jauh, yang jauh daripada keluarga. Jadi saya happy kalau dapat bersama dengan abang saya. Itu sebab nombor satu lah saya pergi ke sana. Dan di sana pun
kami sangat-sangat rapat. Alhamdulillah Allah berkati hubungan tersebut sampai sekarang. Dan bila saya kembali ke Malaysia pun kami masih lagi tinggal bersama dekat sebelah-sebelah je satu kawasan. Alhamdulillah kami walaupun di sebalik kesibukan, di sebalik perbezaan karakter, alhamdulillah tu satu keunikan. Tapi hubungan kami sangat-sangat rapat. Alhamdulillah begitu juga dengan adik-beradik yang lain. Selalulah dengar khabar-khabar mereka ni. Diorang ni rajinlah update dalam WhatsApp group. Dan saya bacalah. Saya ni bukan rajin sangat nak banyak cakap. Tapi saya bacalah. Dan ambil tahu. Kalau insyaAllah, kalau kita ni adik-beradik ni, kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, kita bantu. Dan insyaAllah kembali selepas ini kita akan berkongsi tentang tips ataupun macam mana kita nak kukuhkan lagi hubungan kita sesama adik-beradik dan pupuk kasih sayang lagi. Jadi jangan ke mana-mana, insyaAllah selepas ini. Didik TV KPM. Ataupun kita panggil satu bentuk daripada penyakit hasad. Cuma bunyi hasad ni macam jahat. Itu hasad ni dia sebenarnya dia menjangkiti kita semua. Semua orang ada penyakit tersebut. Daripada kecil sampai ke besar, orang yang berilmu, orang yang tak ada ilmu, sesiapa sekali mesti akan ada that perasaan hasad tersebut. Tetapi orang yang beriman adalah mereka yang boleh kontrol perasaan tersebut. Dan mereka tidak akan menjadikannya melampau ataupun tergelincir, terbabas daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi orang yang kurang iman dia, itulah yang akan bertindak di luar batasan yang Allah Azza wa Jal telah tetapkan. Macam tu juga dalam hubungan adik-beradik. Kalau kita tengok anak-anak kita, kita tengok adik-adik kita ataupun kita sendiri dulu pun, mesti akan ada jealousy itu ada. Kita tengok abang kita dapat lebih, nanti kita menangis. Si adik itu dia akan menangis. Tengok abang dia nak ikut, nak apa abang dia nak, dia pun nak. Kalau dia tak ada, dia akan rampas daripada abang ataupun kakak dia. Si abang ataupun kakak kalau tengok mak dan ayah dia mungkin dukung adik dia, manjakan sikit adik dia, dia akan rasa jealous. Asyik-asyik adik je ni, asyik-asyik adik je, sayang adik je ke. Adik-beradik dah mula ada rasa nak buat perbandingan kan. Oh, mak sayang adik lebih ni, abah sayang kakak lebih ni. Macam tu mesti wujud perasaan tu. Cuma masa kecil-kecil ni dia comel lah. Sebab satu, budak tu sendiri comel. Yang kedua sekali, punca dia tu masih lagi tak besar. Dan mereka itu sendiri akan mudah untuk nak berbaik semula, mudah nak beralah masa kecil-kecil. Tapi bila kita semakin dewasa, yang itu yang jadi masalah dia. Bila kita sudah meningkat remaja pun, kita dah boleh nampak dah masalah tu. Kalau kata bergaduh adik-beradik tu, boleh berhari-hari juga tak bertegur siapa dah. Tapi bila makin lagi meningkat dewasa, bila kita dah ada harta pencarian kita, mata pencarian kita, kita dah boleh berdikari, kita dah rasa we have many things, everything, yang mana kita rasa tak dah kurang nak perlukan kepada adik-beradik kita. Itu masa yang sangat berbahaya. Sebab kecil-kecil dulu, mau tak mau, kita akan duduk semeja, kita mesti akan kembali ke tempat yang sama. Sebab kita duduk di bawah rumah yang sama kan, dididik, dibimbing oleh mak ayah kita. Tapi bila kita dah besar ni, kita dah jauh daripada mak ayah kita, dah tak ada tempat yang nak menyatukan kita secara kuat ataupun secara paksa, tu tak ada dah. Jadi bila kita start bergaduh dengan adik-beradik kita, masa itulah mungkin akan merajuk bertahun-tahun. Bila dah besar nanti selalu dengar, kalau cuba tanya mak dan ayah, dan mesti akan selalu dengar kisah-kisah macam ni. Gaduh sebab benda yang kecil sahaja pun boleh sampai 10 tahun tak bertegur siapa. Sampai tak datang ziarah-menziarahi bertahun-tahun. Ada yang lebih lama daripada tu pun. Kalau tengok, sebab dia biasa je. Lagilah kalau kan perkara itu disebabkan punca yang lebih besar. Especially bila melibatkan bab harta. Yang ini yang paling
kita risau sekali. Sebab masa kecil-kecil kita tak kisah. Kalau mak ayah kita kata nanti tak apalah bila mak ataupun ayah meninggal, bahagikanlah harta ni macam ni. Ataupun nanti mak nak bagi pada si adik yang ni, nak bagi si kakak yang ni. Masa tu kita kata tak apalah mak, okay, jangan cakap pasal tu, tak risau. Tapi bila perkara itu benar-benar terjadi, kat situlah kita tengok banyaknya terjadi pertelingkahan, pergaduhan yang dahsyat-dahsyat kerana harta. Harta tu kadang-kadang tak ada apa sangat pun. Kadang-kadang apa yang mak ayah kita tinggalkan kita tak ada apa pun, sebiji handphone ataupun beberapa ratus ringgit sahaja. Itu pun boleh bergaduh, boleh bermusuh sampai nak berbaik tu, ya Allah, lama. Itu kita akan selalu dengar. Sebab tu kita daripada kecil jangan fikirkan soal harta dalam hubungan. Kita kena belajar, kitalah yang nak memberi kesenangan kepada adik-beradik kita. Kalau ada peluang untuk adik-beradik kita senang, lebih senang daripada kita, itu yang kita kena buat. Jangan fikir aku nak lebih senang daripada mereka. Kita nak nanti kita boleh meninggi diri, kita nak biar kita nampak harta kita lebih dari. Jangan. Even kita sepatutnya rasa bersalah kalau kita hidup senang, tapi ada adik-beradik kita yang tak hidup senang. Itu satu, kita kata sebagai satu aib, sebagai satu perkara yang memalukan, benda yang tidak menenangkan jiwa. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu pun tidak sempurna iman seseorang kamu yang mana dia tidur dalam keadaan kenyang tapi jiran dia tidur dalam keadaan yang lapar. Apatah lagi adik-beradik. Adik-beradik kita yang rapat daripada segi maknawi. Maksudnya daripada hubungan tu memang rapat. Should kita prihatin, concern each other, tetapi kita abaikan mereka. Macam mana nak sempurna iman kita? Jadi itulah yang kita risaukan. Bila kita sudah dewasa, hubungan itu mudah untuk nak renggang ataupun retak. Kita dah ada keluarga sendiri, kita dah ada anak-anak sendiri yang kita nak fokus, kita dah ada isteri kita. Jadi masa tu sangat penting untuk kita kena ada apa-apa yang boleh menghubungkan kita, apa-apa yang boleh setidak-tidaknya tidak menjauhkan hubungan kita. Mesti kita kena buat sesuatu. Jika tidak, mungkin sampai rambut kita beruban, sampai kita tua, kita akan hamba. Tapi cuba ingat balik masa kita kecil-kecil dulu, betapa rapatnya kita, betapa kalau kita gaduh tu manja-manja, betapa sayangnya kita saling antara satu sama lain. Abang tolong adik, kakak tolong adik, adik pun sayang pada abang dan kakak. Ingatkan balik perkara-perkara tersebut. Dan insyaAllah selepas ini kita akan kongsikan sedikit sebanyak tentang apa yang boleh kita lakukan untuk nak menjaga hubungan adik-beradik kita. Jumpa lagi, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam slot terakhir dalam program Motivasi Pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini kita sedang berbicara tentang topik adik-beradik ataupun keluarga. Baik, saya ingin berkongsikan sebuah hadis yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka dipanjangkan usia dia, dimurahkan rezeki, maka sambungkanlah hubungan kekeluargaannya. Itu pesan Nabi SAW. Siapa nak usianya panjang? Panjang ni bukan semata-mata kita kena hidup 100 tahun, tak. Tetapi panjang ini boleh jadi panjang daripada sudut manfaat, keberkatan. Kalau kita hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, mungkin manfaat yang kita akan tinggalkan kepada generasi yang seterusnya itu panjang. Seolah-olah umur kita masih panjang. Sampai hari ini kalau kita tengok, kita sebut tokoh-tokoh yang terbilang kan dekat dunia ni, kita sebut nama-nama para ulama dulu, Imam Nawawi, Imam Bukhari, lain-lain. Kita hari-hari masih lagi duk cerita pasal
tokoh-tokoh ni, pasal kitab-kitab mereka, pasal ilmu-ilmu mereka, seolah-olah mereka masih lagi hidup di zaman kita walaupun mereka telah meninggalkan kita lebih daripada 1000 tahun yang lampau. Itu kita samakan dengan seolah-olah usia yang panjang, usia yang barakah. Siapa yang tak nak dimurahkan rezeki? Semua orang nak. Yang mana rezeki Allah ni datang dalam pelbagai bentuk, bukan hanya sekadar dalam bentuk kekayaan wang ringgit, tetapi rezeki Allah ini juga datang dalam bentuk kesihatannya, dalam bentuk hubungan kekeluargaan, persahabatan, apa-apa sahaja yang menggembirakan kita, yang membahagiakan kita, sama ada daripada sudut material ataupun bukan. Itu semua sebahagian daripada rezeki Allah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sambungkanlah silaturahim siapa yang nak dua-dua kelebihan ini. Saya ada seorang sahabat, yang mana sahabat saya ni dia cukup pegang dengan hadis ni. Dia cukup pegang dengan hadis ni sampai dia kata dia akan jaga adik-beradik dia, dan itu dah jadi satu prinsip dalam hidup dia. Dan masya-Allah, masya-Allah, Allah seolah-olah telah berikan, Allah bagi kepada dia kelebihan yang disebutkan dalam hadis ni sekarang. Alhamdulillah Allah beri dia kesihatan yang baik. Alhamdulillah Allah murahkan rezeki dia daripada segi material. Allah akan murahkan juga rezeki dia daripada sudut bukan material. Alhamdulillah, ini antara yang saya saksikan di hadapan mata. Dan dia seorang yang cukup concern. Sampai walaupun nak kata dia belum senang lagi pun, dulu dia akan tolong adik-beradik dia. Kan dia tengok kakak dia tak kerja, dia ajak tinggal dengan dia, dia jaga kakak dia. Sampai ke sekarang yang saya tahu dia masih lagi jaga kakak sulung dia, macam minyak yang penuh. Dan bila dia dah alhamdulillah makin senang, ditambahkan lagi, bahkan diwajibkan kepada adik-beradik, wajibkan kepada diri dia untuk nak bantu adik-beradik dia. Bayangkan sampai sebulan diperuntukkan untuk nak bagi kepada adik-beradik dia, nak bagi, kata nak bagi duit tu. Duit ni tak ada, jangan fikir sebab oh tak apalah dia dah kerja, dia ada duit tu, kita tak payahlah tolong-tolong dia. Tak, dia kata bukan bab tu. Tak semestinya apa yang kita nak memberikan itu sedekah ataupun nak membantu orang itu. Tetapi kita boleh memberi dalam bentuk hadiah. Sebab tu kita kena betulkan balik persepsi ni. Kalau kita ingat yang kaya je yang kena belanja yang miskin. Sebenarnya yang kita yang tak berapa kaya ni pun boleh je nak belanja orang kaya. Sebab kaya yang sebenar adalah kaya jiwa, bukan semata-mata kaya harta. Dan bila kita nak belanja, kita nak bagi tu bukan semestinya dalam bentuk sedekah yang nak membantu keperluan dia, tak. Tetapi boleh juga dalam membentuk hadiah. Hadiah ni dia boleh bagi kita gembira. Semua orang suka hadiah. Tak ada siapa yang tak suka hadiah. Dia pun tolong adik-beradik dia. Mesti dia ada portion. Dia bagi banyak pada adik-beradik dia yang memerlukan, dia akan bagi. Tak kiralah yang dah berada ataupun yang kurang berada, dia akan bantu. Itu dia kata bagi dia itu bukan ihsan, tetapi itu adalah kewajipan. Kewajipan dia sebagai adik-beradik, yang mana dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, apa yang kamu telah lakukan kepada adik-beradik kamu. Dia buat. Dan alhamdulillah Allah berikan dia macam-macam kelebihan. Allah beri dia rezeki yang sangat-sangat baik. Saya tahu dia ada isteri yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik. Calon-calon isteri syurga ni, Masya Allah. Dia ada anak-anak yang marvelous, Masya Allah. Dia ada rumah yang cantik, dia ada hidup dia yang sangat baik. Alhamdulillah Allah berikan, sebab dia sangat menjaga bab tersebut. Satu hadis yang dipegang, tetapi dia telah membawa impact yang baik pada keluarga dia. Sampai dia akan usaha setiap tahun, dia akan berikan inisiatif dia. Kita bukan macam kadang-kadang kita nak buat program, kita tak apalah, kita kongsi sama-sama lah. Kalau sama masing-masing tak nak menyumbang tu, tak ya, tak jadi program. Tak, dia kata kalau ada yang tak menyumbang, maksudnya mesti dia ada masalah. So kita yang hulurkan, kita yang buat, kita inisiatif kita, supaya itu, sebab itu tanggungjawab kita. Kita dah laksanakan kita punya bahagian. Sama ada respon dia daripada adik-beradik kita yang tak nak dengar ke, tak nak collaborate kerjasama, tak nak bagi respon yang baik, itu terpulang pada dia. Dia akan jawab di hadapan Allah. Ibn Nabi SAW pernah ditanya pada seorang lelaki, dia kata aku ada keluarga yang mana aku ni bila buat baik pada dia, dia balas buruk. Bila aku cuba berlembut dengan mereka, mereka ni pun ignore aku, mereka kasar kepada aku.
adakah aku sepatutnya teruskan macam ni ataupun tak? Nabi SAW bagi tahu, teruskan. Kalau betul seperti apa yang kamu cakap, maka Allah seolah-olah telah menyumbat mereka dengan batu ataupun pasir panas. Maksudnya Allah sentiasa akan membantu kamu selagi mana kamu masih dalam akhlak kamu itu, iaitu kamu berikan positif walaupun mereka ini berikan respon yang negatif. Itulah pahala silaturahim yang kita nak dapat. Sebab Nabi SAW kata, laisal wasilu bil mukafi' walakinnal wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang mendapat pahala silaturahimnya adalah orang yang sekadar dia membalas. Orang tu buat baik, dia buat baik. Itu semua orang pun macam tu. Tetapi orang yang dapat pahala silaturahim yang besar ni adalah bila mana orang itu putuskan, dia memang respon dia negatif, dia memang tak mau baik dengan kita, tapi kita sentiasa balas dia dengan kebaikan, sabar, kita tetap berterusan. Itu yang kita kena buat. Kemudian mestilah kita kena ada aktiviti bersama. Mesti kena wujudkan apa-apa aktiviti bersama yang kita boleh buat together. Jangan hanya pentingkan aktiviti kita. Kita nak semua orang ikut cara kita, aktiviti kita. Tak, kita buat something yang kita boleh meraihkan semua orang. Tak semua orang minat bersukan. Tak semua orang minat mandi laut. Kita tengok apa yang kita boleh buat together yang kita boleh tolerate each other. Kemudian, kita selalulah ada komunikasi. Kita kena ada grup komunikasi. Zaman sekarang ni mudah. Kita ada WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian kita sampaikanlah salam ingatan, kita wujudkan interaksi, call walaupun seminit dua pun jadilah, asalkan orang tu tahu, kita ingat pada dia. Dan insyaAllah kita jaga tu semua. Dan yang paling-paling penting sekali adalah kita kena bersihkan hati kita, bersihkan jantung hati kita ni daripada penyakit-penyakit yang Allah murka. Jangan hasad dengki, jangan berdendam. Belajar untuk nak beralah, itu sangat-sangat penting. Itu adalah apa yang Nabi SAW puji kita. Nabi kata, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Orang yang paling baik daripada kalangan orang yang bertelingkah ini adalah orang yang beralah dulu, yang bagikan salam dulu. So, jaga semua apa yang Allah dan Rasulnya ajar kepada kita. InsyaAllah hubungan kita dengan keluarga dan adik-beradik kita akan jadi lebih baik. Jadi sekadar dulu, itu sahaja dulu untuk perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.